saya minta terima kasih yang setinggi-tingginya bagi gubernur, karena gubernur punya program, akhirnya kami dari pelosok ini juga mempunyai lampu yang sudah menyala untuk siang, maafnya untuk malam. Dulunya kami gelap, tetapi kami sudah terang karena Bapak Gubernur punya program. Terima kasih sebanyak-banyaknya Bapak Gubernur, karena perhatian orang masyarakat pelosok akhirnya bisa berikan ini program untuk listrik ke pelosok. Terima kasih pada Bapak Gubernur. Untuk mewujudkan visi misi Gubernur Papua Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kelistrikan bagi masyarakat orang asli Papua, maka melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat telah melaksanakan sosialisasi dan pemasangan program jaringan listrik rumah tangga sederhana di Pulau Sop, Kota Sorong. Akhir ini kami dari Pemerintah Provinsi Papua Barat secara khusus Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembangunan atau pemasangan jaringan listrik untuk rumah tangga yang ada di Pulau Sop ini. Saya dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak dan Mama-mama, bahwa pertama, pembangunan jaringan listrik ini merupakan bagian dari visi misi dan obsesi dari Gubernur Papua Barat Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan dan Bapak Wakil Gubernur Papua Barat Bapak Muhammad Lakotani dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral, secara lebih khusus lagi kelistrikan. Program ini kami sudah buat beberapa tahun lalu di daerah-daerah yang memang listrik sudah masuk, tetapi ada masyarakat yang di rumahnya belum ada listrik. Oleh karena itu, tahun ini kita buat ini di Kota Sorong. Namun ungkapan masyarakat ekonomi lemah, sulit untuk menyambung aliran listrik ke rumah mereka karena keterbatasan sehingga perlu bantuan pemerintah. Dari jatuh, itu satu rumah yang di pinggir rumah saya di sana, ya sudah pernah satu daun lampu mati. Jadi kesempatan ini juga ya Bapak bisa sampaikan. Karena Pak Lurah tugas 5 tahun di sini sampai dia sudah pindah, diganti lagi. Jadi kesempatan ini juga ya mungkin Bapak-Bapak datang ini ya saya bisa sampaikan. Dan yang kedua, memang tadi kita dengar itu ya pemasangan listrik ini rumah sudah kelar. Tapi di sini saya mau tanya lagi, ya mungkin ada yang belum. Ada yang belum itu ya kesempatan ini saya minta supaya dengan apa sampai. Demikian dari kami ESDM Papua Barat, membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Terima kasih. Salam.